Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Techno Game. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya game lawas game GTA San Andreas menjadi lebih realistik seperti GTA 5 atau GTA V. Oke, tanpa basa-basi, mari mulai tutorialnya. Oke, ini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama ya pasti folder atau instalasi GTA San Andreas yang sudah dipersiapkan. Terus ini Cleo 4 untuk GTA San Andreas. Terus AC loader. Terus ini mod loader. Import memasukkan atau memasang mod-mod yang lain. Ini buat biar grafisnya ini bagus. Ini Insanity Road, ini Insanity Vegetation, ini Insanity Item, ini Insanity Audio. Jadi yang pertama ekstrak dulu Cleo 4. Kita run. Nah ini jadi kita samain ini lokasi instalasi GTA kita. Nah, kita lihat gampang di instalasinya itu otomatis ya, jadi install langsung masuk ke folder GTA San Andreasnya. Oke, tekan oke, langsung install. Jadi otomatis finish. Nah, udah masuk semua di sini. Oke, yang selanjutnya itu langsung mod loader. Nah, ini kita pindahkan ke instalasi GTA San Andreasnya sama foldernya juga. Seperti ini. Oke. Yang selanjutnya ini ada 4 ini ya. Ini yang pertama dulu ENB atau biar grafiknya itu sama seperti GTA 5. Nah, ini kita cut aja semua atau pindahkan ke instalasi GTA San Andreasnya. Kalau ada tekan ini replace. Oke, sudah. Yang selanjutnya jadi di sini ada penambahan misalkan blur odot, jadi yang ada di dalamnya tidak basah gitu kan, ada yang jalanannya itu terlihat basah. Yang selanjutnya Insanity Road full version. Ini Insanity Vegetation atau pepohonan, dedaunan biar lebih realistis. Tunggu sebentar. Oke, yang selanjutnya item, jadi kayak senjata, pemukul, bom, basoka. Ini Insanity Audio, jadi audionya itu lebih modern. Ya, kita ekstrak semua. Nah, di sini sudah, jadi saya mau. Nah, di sini ada dua nih. Di sini dia silver, jadi kualitasnya itu silver lah. Ini kualitasnya emas, lebih bagus. Jadi saya mau pilih yang ini. Di tandanya itu ada pohon seperti ini. Jadi tinggal kita pindahkan. Nah, dibikin dua layar aja nih. Ya, gampang.
Nah, di sini mau di mod loader, kita pindahkannya di sini. Jadi kita nggak harus ngapa-ngapain, tinggal mindah-mindahin aja, mudah. Terus, nah ini kita pindahkan juga sama seperti yang tadi. Kita pindahin. Terus audionya pindahin juga, gambar speaker atau sound. Terus yang terakhir ROD full version, adanya ini folder. Oke, ini semua, jadi foldernya aja yang langsung dipindahin ke sini. Oke, sudah beres. Nah, tinggal dimainkan game GTA San Andreas nya oke, bagi yang mau download, linknya ada di deskripsi, tinggal download saja. Oke, demikian tutorial hari ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Oh ya, jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya biar pada tahu update-update terbaru dari channel Techno Game. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.